Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja, atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian, pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan tuan penghulu atau tuan qadhi, maka ia pun mengucapkan sighah ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan penghulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci, dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan